Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah level 4 dan 5 SD Tigi Aladin Surakarta. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Amin. Nah, untuk UPAT PJOK hari ini adalah mempraktikkan gerakan klasik push up. Apa itu gerakan klasik push up? Gerakan klasik push up itu adalah suatu jenis senam kekuatan yang berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep. Posisi awal tidur tengkurap dengan tangan di sisi kanan dan kiri badan. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan tetap lurus atau tegap. Nah, bagaimana cara melakukan klasik push up yang benar? Yang pertama adalah awalan dilakukan dengan posisi badan tengkurap dengan kedua ujung kaki menyentuh lantai, sedangkan posisi kedua tangan berada di samping bahu dan siku ditekuk. Kemudian, angkat tubuh dengan meluruskan kedua tangan. Ketika mengangkat tubuh, posisi kedua kaki tetap lurus dan rapat. Kemudian, turunkan tubuh dan menekuk siku tangan hingga badan hampir menyentuh lantai. Tapi jangan sampai menyentuh lantai. Ulangi dengan mengangkat dan menurunkan badan sesuai dengan kekuatan tubuh kalian agar tidak menimbulkan cedera. Nah, ini dia contohnya ya. Nanti videonya yang bagian belakang. Oke, perhatikan dulu ya anak-anak ya. Nah, berikutnya untuk gerakan push up pada perempuan yaitu posisi gerak klasik push up untuk perempuan itu berbeda dengan klasik push up untuk laki-laki. Perbedaan klasik push up untuk perempuan dengan laki-laki ada pada letak tumpuan di bagian kaki. Pada laki-laki, tumpuan kaki diletakkan pada bagian ujung jari kaki, sedangkan pada perempuan letak tumpuan kaki di bagian lutut. Nah, manfaatnya yang didapat dari klasik push up adalah untuk meningkatkan kekuatan pada lengan dan memperkuat massa otot tubuh sehingga terhindar dari sarkopenia atau penurunan massa otot, karena pada saat push up otot tangan dan kaki akan bekerja lebih maksimal. Ya, itu contohnya untuk yang perempuan.